ada perintah dari Sambo untuk pengamanan CCTV komplek Duren 3? Saya tidak tahu yang mulia. Apakah saudara ada menerima ya penyerahan DVR CCTV pos Satpam komplek Duren 3 yang diambil oleh saudara Irfan atau saksi Irfan di ada. Pos Satpam Polri Duren 3? Ada yang mulia. Saudara menerimanya melalui langsung dari Irfan atau melalui seseorang? Melalui Arianto PHL. Melalui Arianto PHL. Apakah sebelumnya saudara ada berkomunikasi tadi awal di tanggal 8 saudara juga bersama Arianto toh di lokasi kan? Betul yang mulia. Apakah ketika Arianto ya menerima penyerahan DVR itu dari Irfan ya di pos Sapar itu, saudara ada mengatakan sesuatu kepada Arianto terkait CCTV yang diambil oleh oleh saksi Irfan? Ada yang saudara Irfan. Ada yang apa melihat. Yang saudara katakan kepada Arianto? Saya sampaikan Ri, nanti tolong ambil CCTV di Irfan. Oke, tolong nanti ambil CCTV sama Irfan. Sama Irfan. Betul. Itu tanggal 9 Juli pukul berapa itu? Itu sekitar sudah habis maghrib ya. Habis maghrib. Oke, ya. Kenapa saudara memberi perintah kepada atau meminta saudara Arianto ini untuk menerima penyerahan DVR atau CCTV komplek dari saudara Irfan? Karena sebelumnya di sekitar pukul 17 yang mulia, saya bertemu dengan saudara Irfan. Sekitar pukul 17 yang mulia. 17 tanggal 9 itu? Tanggal 9 saudara bertemu dengan saudara Irfan? Betul. Di mana? Di depan carport yang di rumah, di samping. Jadi yang dekat rumahnya Kasat Sersa yang mulia. Bertemu dengan saudara Irfan? Betul yang mulia. Terus? Kemudian saudara Irfan lewat, saya tanyakan mau kemana adik Azu. Terus disampaikan mau ngamankan CCTV bang. Oh yaudah nanti kalau sudah selesai dititipkan ke saya. Kenapa saudara bilang kalau sudah selesai dititipkan ke saya? Kenapa saudara begitu berani menerima penyerahan tersebut kepada saudara? Kalau tidak ada yang memerintahkan saudara, saudara jujur saja ini. Betul yang mulia. Jadi saya jelaskan. Jadi saya jelaskan yang mulia. Karena posisi saya waktu itu adalah seperti yang mulia. Jadi kami, saya berpikiran saat itu, beliau sudah sampaikan ada, kita tahu dari provos sudah ada terjadi tembak-menembak. Jadi saya hanya mengamankan karena saya tahu itu sisi. Jujur saudara, jujur saja. Ya. Ya. Karena semua fakta itu akan terhubung sedemikian rupa. Koneksi sedemikian rupa. Jadi sebuah fakta yang bulat. Ya. Apakah saudara ada dipesankan oleh Ferdi Sambo atau Hendra Kurniawan ataupun Agus Nurpatria terkait ya, penerimaan DVR CCTV komplek Polri Duren 3 tersebut? Jujur saudara? Tidak ada yang mulia. Kenapa saudara berani-beraninya mengambil itu? Karena saya hanya berpikir sebagai spri saat itu untuk mengamankan biar tidak disalahgunakan. Hanya itu yang mulia. Berpikir? Agar tidak disalahgunakan yang mulia. Agar tidak disalahgunakan. Betul yang mulia. Maksud dari kata tidak disalahgunakan itu apa maksudnya? Takut dimanfaatkan yang mulia, diambil oleh orang lain dengan situasinya yang itu mulia. Karena kan saat itu yang terjadi kan ada terjadi tembak-menembak yang kami tahu di kejadian di rumah dinas Kadipropam yang mulia.